Di malam uh, tidur jam 1 pagi, nggak bisa tidur saya, <laughs> uh, bangun sekitar jam 5. Saya tidur jam 1, karena masih nyiapin pekerjaan dan begitu hari ini dilantik, besok sudah sidang kabinet paripurna. Oh, saya tidurnya berkali-kali, tidur jam 1, bangunnya jam setengah Ah uh, Satu setengah jam kali ya satu setengah jam tapi karena ada rapat gitu ya terus takut telat bangun ya mendingan bangun cepat aja tidur sebentar aja gitu bangun jam setengah empat setengah dua belas malam saya tidur bangun jam lima pagi tidur jam dua bangun subuh saya terus terang aja agak tidur cepat sepuluh tiga puluh bangun tadi saya bangun jam empat empat tiga puluh kira-kira Alhamdulillah tidur, tidur. Justru um, ketika dipanggil beliau hari Senin, nah malamnya nggak bisa tidur. Biasa kalau saya kan kita pengusaha kan tidurnya pasti jam satu jam dua. Cuman bangunnya aja agak repot. Belajar bangun cepat nih. Kalau itu kalau saya biasanya bangunnya itu jam tujuh jam delapan. Sekarang bangunnya jam setengah lima. Aduh ampun deh. Kalau di rumah, ndak ini tadi sarapan di sini. lemper apa terus itu? guras, enak malah. <laughs> Telur uh, dadar dibikinin istri. Saya hanya minum jamu aja. Minum jamu, apa, -apa? tiap pagi memang itu jamu. Saya uh, temulawak dengan madu, enggak. Saya enggak sarapan. saya puasa nanti, baru makanan nanti. Puasa makan, saya uh, minum susu. istri nih, yang minta sama kayak roti Terakhir kalau udah gemuk sarapan terus bahaya ya. Biasa yang ringan ringan. Biasanya kalau pagi udah pasti saya temennya kopi deh sama roti dikit aja gitu. Minum teh aja makan kue. Ah uh, tadi nasi goreng. Ini baru belum laundry. Udah disetok aja baru tapi baru dijahitin. Terus terang aja nggak baru karena saya apa ya? ada batik yang kesukaan, jadi nggak baru. Udah lama ini, udah sering dipakai. Batik ini udah berapa kali saya pakai kok? Enggak ya. saja, nggak ada yang nggak ada yang baru lah. Ini batik yang disiapkan oleh istri. Saya kan merasa bahwa batik semua baru kalau udah disiapkan istri saya. Batiknya baru. Ini batik eh, khusus Pekalongan. Jadi saya sengaja pakai batik baru. Karena semangat baru, hal yang baru, walaupun pada Posisi yang tetap, sehingga ini sengaja saya pakai batik baru. Saya <SILENGALAN> agak lebar, 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 lebar. Nanti kamu tahu. Dua, 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 Hah? Dua, dua, dua. Hah? dua. Saya dua. itu antara bapak yang salaman ya.

Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, om, swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Wakil Presiden. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, pagi hari ini saya ingin mengenalkan Kabinet Indonesia Maju yang dalam jangka pendek ini, dalam lima tahun ke depan, kita akan fokus kepada pengembangan sumber daya manusia pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah. Dan langsung saja saya ingin memperkenalkan yang pertama Profesor Doktor Muhammad Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, Menko Polhukam. Berdiri Prof. beliau akan menjadi Menko Polhukam sehingga yang berkaitan dengan korupsi, kepastian hukum, de-radikalisasi, anti terorisme berada di wilayah Prof Mahfud MD. Yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, saya kira kita ingin ada terobosan-terobosan dan mensinergikan antar kementerian sehingga ada peluang kerja yang semakin meningkat. Kita juga bisa menurunkan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, dan mengembangkan industrialisasi yang berorientasi pada ekspor dan substitusi impor. Yang ketiga, Bapak Profesor Muhajir Effendi sebagai Menko PMK. yang akan mengamal akselerasi pengentasan kemiskinan, toleransi, solidaritas nasional, dan revolusi mental. Yang keempat, Bapak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi. Menko Kemaritiman dan Investasi. Saya kira terobosan-terobosan dalam rangka Indonesia sebagai poros maritim dunia menangani hambatan investasi dan merealisasikan komitmen-komitmen investasi besar berada di tangan beliau. Kemudian, Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Oh, oh, oh. Selamat pagi, Pak. Saya kira tugas beliau, saya tidak usah menyampaikan, beliau lebih tahu daripada saya. Selanjutnya Bapak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. Ini menjamin lalu lintas kebijakan antara Presiden dan Kabinet, antara Presiden dengan lembaga-lembaga lain agar berjalan dengan baik. Kemudian Bapak Muhammad Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Menteri Reformasi dan Sinergi dengan Pemerintah Daerah mengenai data kependudukan IKTP berada di bawah kewenangan BIO, termasuk kepastian hukum di daerah, terutama yang berkaitan dengan investasi. Kemudian selanjutnya, Ibu Retno Lestari Priyansasi Marsudi, Bu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri. Yang kesembilan, Bapak Jenderal Fahru sebagai Menteri Agama. <tik> Waalaikumsalam <tik> warahmatullahi wabarakatuh. Ini urusan yang berkaitan dengan radikalisme, ekonomi umat, industri halal, saya kira dan terutama haji berada di bawah beliau. Kemudian Bapak Yasona Amonangan Lauli Menteri Hukum dan HAM. Ini saya harapkan nanti mengawal Omnibus Law untuk Undang-Undang Cipta -undang Lapangan Kerja dan juga Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. urusan pajak yang ramah investasi, urusan rasio hutang terhadap PDB, urusan current account deficit, saya kira berada di wilayah beliau. Kemudian yang ke-12, saya manggilnya Mas saja karena masih muda, Mas Nadim Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. kita akan membuat terobosan-terobosan yang signifikan dalam pengembangan SDM yang menyiapkan SDM-SDM yang siap kerja, siap berusaha yang meling and matchkan antara pendidikan dan industri nanti berada di wilayah Mas Nadi Makarim. Yang ke-13 Jenderal Dr. Terawan Agus Putranto Menteri Kesehatan, karena nanti urusan stunting, industri kesehatan, layanan kesehatan dasar, kemudian juga tata kelola BPJS berada di wilayah beliau. Kemudian yang ke-14, Bapak Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial. Urusan kartu sembako murah, program keluarga harapan kemudian manajemen kebencanaan untuk bantuannya berada di bawah beliau. Ibu Ida Fauziah yang ke-15 Menteri Tenaga Kerja. Urusan kemitraan pendidikan industri meningkatkan kapasitas pekerja mengenai jaminan sosial tenaga kerja, mengenai perlindungan pekerja migran berada di bawah Bu Ida Fauzia. Yang ke-16, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, urusan industrialisasi yang berorientasi ekspor, industrialisasi, substitusi barang-barang impor dan teknologi untuk usaha kecil, usaha menengah, Usaha mikro berada di bawah beliau. Kemudian, Bapak Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan, urusan ekspor-impor, setelah perdagangan raja, perdagangan berada di bawah beliau. Kemudian, Bapak Arifin Tasrif, Menteri ESDM. Beliau ini pernah menjadi Dirut di BUMN, kemudian menjadi Dubes di Jepang. Saya kira urusan yang berkaitan dengan realisasi energi baru terbarukan mengurangi impor migas, dan lain-lainnya berada di bawah beliau nantinya. Kemudian, Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR tugasnya infrastruktur udah kita tahu semuanya. Bapak Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan. Kita harapkan nanti Pak Basuki, Pak Budi Karya bisa mempercepat konektivitas antara jalan-jalan yang sudah ada, airport, pelabuhan dengan industri, dengan pariwisata dan dengan yang berkaitan dengan logistik. Bapak Joni Gerat Plate, Menkom Impo, Yang berkaitan dengan cybercrime, kedaulatan data, kemudian industri teknologi informasi di domestik menjadi wilayah beliau. Yang ke-22, Bapak Sahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian. yang berkaitan dengan petani, dengan pangan, dengan mengkorporasikan petani, meningkatkan produktivitas pertanian berada di wilayah Pak Sahrul Yasin Limpo. Beliau dulu adalah gubernur di Sulawesi Selatan. Ibu Siti Nurbaya Bakar ke-23 Menteri LHK urusan Industri Hijau, Kehutanan Sosial, Karbon Trading, Kebakaran Hutan berada di wilayah Bu Siti. Bapak Edi Prabowo, Menteri Kelautan Perikanan. Nah, urusan ikan, industri perikanan, wisata maritim, dan lainnya berada di Babelio. Bapak Abdul Halim Iskandar ke-25, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bapak Sofian Jalil, sertifikasi tanah redistribusi lahan berada di wilayah Pak Sofian Jalil. Kemudian Bapak Suharto Mono Menteri PPN dan Kepala Bappenas, beliau adalah dari P3 yang ke-28, Bapak Cahyo Kumolo, Menpan RB debirokratisasi, membangun core government IT system adalah nanti menjadi tugas Pak Cahyo yang baru. Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN. Membangun BUMN, ekspansi ke pasar global adalah nanti tugasnya di beliau. Yang ke-30, Bapak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM. Urusan UMKM yang harus bisa go global, memperkuat modal, skill, dan jaringan pelaku UMKM menjadi urusannya nanti Pak Teten Mas Duki, termasuk modernisasi koperasi. Yang ke-31, Bapak Wisnu Tama Kusbandiok, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Urusan pariwisata, 10 destinasi wisata baru mengembangkan industri kreatif berada di wilayah Pak Wisnu. Yang ke-32, I Gusti Ayu Bintang Dharma Wati, Menteri PPA. Pemberdayaan perempuan dan anak mengenai peran perempuan dalam kewirausahaan, menghapus pekerjaan anak, mengatasi masalah-masalah kekerasan anak dan perempuan menjadi wilayah beliau. Yang ke-33, Bapak Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro, Pak Bambang, Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional kita. Kemudian Bapak Jainuddin Amali, Menpora. Sepak bolanya, Pak. Yang ke-35, Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Yang ke 36 puluh enam, Bapak Pramono Anung, seskap. Jadi yang di istana ini tetap, Pak Modoko, Pak Pramono, Pak Pratikno masih tetap. Kemudian yang ke 37 puluh tujuh, Pak Bahlil Lahadalia, Urusan Investasi, ini Kepala BKPM. Yang ke-38, Bapak ST Burhanuddin. Jaksa Agung. Enggak ada yang tahu? Nanti silahkan bertanya langsung ke Pak Burhan. Beliau harus menjaga independensi hukum, menegakkan supremasi hukum, dan membangun. Kemarin sudah saya sampaikan mengenai komplain handling manajemen. Ini harus diurus benar. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, saya juga telah memerintahkan kepada seluruh kabinet yang tadi sudah saya umumkan, untuk yang pertama, jangan korupsi. Yang pertama, menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Yang kedua, tidak ada visi, misi menteri, yang ada adalah visi, misi presiden, dan wakil presiden. Yang ketiga, kita semuanya harus kerja cepat, kerja keras, dan kerja yang produktif. Yang keempat, jangan terjebak pada rutinitas yang monoton. Yang kelima, kerja yang berorientasi pada hasil nyata. Kemarin, di dalam pelantikan sudah saya sampaikan, tugas kita tidak hanya menjamin sen, tetapi deliver. Yang keenam, selalu mengecek masalah di lapangan. Cek masalah di lapangan dan temukan solusinya. Yang terakhir, semuanya harus serius dalam bekerja. Saya pastikan yang enggak serius, yang enggak sungguh-sungguh, saya sudah berikan kemarin semuanya, hati-hati, bisa saya copot di tengah jalan. Dah, cara saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.